Ya, bagaimana kesan dan pesan dan harapannya ke depan? Kesan dan pesannya yang pertama ya, ini kegiatannya positif banget buat PPI mau kegiatan ini. Cuma masalahnya, masalah yang paling fatal nih, tau gak? Cuacanya gila banget cuy. Harapannya gimana? Gak bersahabat banget. Harapan ke depannya? Kacau banget, gue udah berangkat nih, mau ke station. Anginnya kenceng banget, udah gerimis lagi. Sampai sini gak berhenti-berhenti, Pak. Jadi peran Anda di sini ya sebagai apa? Sebagai ini ya, apa namanya? Hiburan. harapan ke depannya bagaimana? Kalau di depannya lu forecast dulu cuy. Forecast dulu. Acara. Mbak Mandar, selaku seksi olahraga. Harapan ke depannya? Makin banyak. Event sore ini? Iya. Oke. Okay. Batasnya ada kesan-kesan? Enggak ada? Oke. Okay. Terima kasih. Iya, jangan ketawa Anda. Jadi satu rasa luar biasa, motivasi bermain teman-teman. Nanti hujan-hujanan kita di sini berlama lama hujan. Harapan ke depannya lebih sering kita di sekitar ini, kalau perlu pemain ditambah. Oke. Okay? Sukses buat kedua. Bagaimana kesan pesan proyekan kegiatan pada hari ini? Cukup menyegarkan ya. Jadi di setelah kita menyusun esa, iya. Karena esanya ada, Pak. Esanya masih baca. Belum mulai sama sekali. Harapan ke depannya? Ya harapannya nanti di indoor mainnya ya. Indoor mainnya, oke. Okay. Overall berarti bagus ya? Top lah. Oke. Okay. Bagaimana kesan dan pesan pelaksanaan kegiatan hari ini? Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari PPI Indoor yang sudah berpartisipasi dan tentunya juga teman-teman dari PPI Leeds, terutama dari tim futsalnya yang sudah mau menyambut kita. Dan gembira hari ini kita boleh bermain dengan fair, bermain gembira, kita bisa menjalin kembali silaturahmi. Harapan kedepannya gimana? Harapan kedepannya kita tunggu tim Leeds beyond. Oke, okay, terima kasih. Gimana friendly match kali ini? Seru sih, event pertama tadi olahraga antara PPI York sama Leeds. Thank you banget buat Oke. Terus PPI. Yay.